Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzal al-Qur'anu hudaw wa bayyinat lin-nas wa salatullahi wa salamu ala man kana khuluqul Qur'an habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana faqihna fid dini wa alimna ta'wil. Allahumma ya Rabbana rizukna mahabbatal Qur'an wa inna ya Rabbana ala tilawatil Qur'an wa ala fahmil Qur'an wa ala al-amali bil Qur'an. واخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai semua para pecinta dan perindu Al-Quran dan prasangka baik kami kepada semua yang datang ke tempat ini, semua adalah orang yang rindu dan cinta kepada Al-Quran, sebab acaranya adalah acara Al-Quran. Tidak ada yang datang kepada acara Al-Quran kecuali memang orang yang di hatinya ada kerinduan kepada Al-Quran. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman. Dan pedoman itu sehebat apapun jika yang mendapatkan atau yang diberi buku pedoman tersebut tidak pernah mencoba membacanya atau tidak berusaha ingin tahu isinya, maka ketahuilah pedoman itu pun tidak menjadi pedoman lagi bagi orang tersebut. Maka dari itu, setelah kita meyakini Al-Quran sebagai pedoman, maka di situ harus ada upaya. Dan para ulama pun melakukan dengan bermacam-macam cara bagaimana umat Nabi Muhammad, umat Al-Quran ini rindu kepada Al-Quran dengan bermacam-macam cara, dan itu dari masa ke masa dikemas dengan bermacam-macam disiplin ilmu, tapi semuanya mengarah kepada Al-Quran. Tidak cukup orang mengetahui Al-Quran itu adalah dengan sekedar membaca Al-Quran, akan tapi ternyata ilmu yang lainnya pun yang diajarkan para ulama pun agar kita semakin kenal kepada Al-Quran. Maka kenapa kita belajar ilmu bahasa dengan seluk-beluknya, dengan cabang-cabangnya, ternyata tujuannya agar semakin ada kekaguman bagi umat Nabi Muhammad kepada Al-Quran yang memang dihadirkan oleh Allah dalam bentuk bahasa yang paling sempurna, bahasa Arab yang paling sempurna. Dan terus para ulama dari masa ke masa pun begitu. Bagaimana agar Al-Quran bisa memasyarakat, membudayakan agar umat bisa membaca Al-Quran dengan metode-metode yang banyak sekali. Mulai dari dulu kita mungkin pertama kenal dengan metode Baghdadi untuk orang bisa membaca Al-Quran. Sampai sekarang ada metode Umi, Iqra, segala macam ini. Itu adalah termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa membiasakan umat kepada Al-Quran. Termasuk ini sekelompok anak-anak muda yang saat ini memberdayakan media elektronik yang namanya Android, HP atau lainnya, bagaimana agar bisa menggunakan alat komunikasi ini untuk saling mengingatkan di dalam kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, mendekatkan kepada Allah melalui Al-Quran, dengan dekat kepada Al-Quran. Maka di saat kami kedatangan anak-anak muda tentang One Day One Juice ini, maka kami menyambut dan kami senang, dan memang harus ada ide-ide yang semacam itu. Harus ada ide-ide baru bagaimana orang itu dengan bermacam-macam cara agar semakin dekat kepada Al-Quran. Al-Quran ditinggalkan.
Orang lebih senang dengan koran. Orang lebih istiqomah dengan yang namanya sinetron. Kalau buka web pun kadang-kadang web yang tidak benar, rutin itu setiap hari. Akan tapi kita ingin merubah. Bagaimana anak-anak muda ini punya kebiasaan yang baik dan mulia, maka itu perlu ide-ide baru. Dan hari ini sudah muncul. Sudah muncul. Dan kita tinggal mendukung anak-anak muda yang punya semangat semacam ini. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran segalanya. Orang yang sering membaca Al-Quran akan diberi oleh Allah ketenteraman batin. Faham atau tidak faham? Jadi bukan urusannya faham. Jadi Al-Quran itu membacanya saja dalam keadaan tidak faham mendapatkan pahala. Kemudian kalau diberi pemahaman oleh Allah, dan hakikat pemahaman Al-Quran dari ketulusan hati di saat orang itu membaca Al-Quran, sehingga sampai orang yang tidak pernah faham bahasa Arab pun, kalau membaca Al-Quran karena Allah, Allah akan memberikan pemahaman yang khusus di dalam hatinya, sehingga muncul keyakinan yang kuat. Maka jangan ragu di dalam baca Al-Quran. Jangan berhujah, saya tidak faham Al-Quran, saya malas membaca Al-Quran. Oh tidak, pemahaman Al-Quran yang memberi adalah Allah. Biasakan membaca Al-Quran, itu kalamullah, membacanya pun adalah pahala, dan terus dan terus dan terus, maka Allah akan memberikan pemahaman-pemahaman kita. Di samping kita juga berusaha setelah itu untuk memahami Al-Quran dengan mendekat kepada majelis-majelis mulia, dekat kepada ulama, itu untuk menyempurnakan. Jadi langkah pertama adalah membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengingatkan dalam muqaddimah risalah qudsiyahnya, dalam muqaddimah ihya'nya, untuk menanamkan keimanan. Dan kita butuh iman, ternyata bukan dengan dialog falsafah, akan tapi dengan banyak membaca Al-Quran. Maka ketahuilah Allah akan titipkan keimanan yang kuat di dalam hati orang yang sering membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu mengundang ketenteraman di dalam hati. Bahkan ciri orang yang beriman semacam itu. Jadi betul-betul Al-Quran di saat dibaca dirasakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyifati innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Jadi tanda orang-orang beriman adalah di saat disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar. Di saat disebut nama Allah bergetar hatinya. Maksudnya getaran hati itu dirasakan. Dan kalau sudah hati bergetar, maksudnya apa? Hati itu adalah sentral. Raja di dalam diri kita adalah raja hati. Kalau sudah hati itu bergetar dengan Al-Quran, maka hati itu akan menggerakkan semua anggota tubuh sesuai dengan apa yang Allah atur. Sehingga matanya susah untuk melihat yang haram, tangannya susah melakukan yang haram, perilakunya menjadi baik karena sudah bergetar hatinya karena disebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat membaca Al-Qur'an semakin iman. Maka ketahuilah, di saat ada orang yang membaca selebaran atau brosur tentang ini, program One Day One Juice ini, kok tiba-tiba tergerak hatinya, itu termasuk orang yang idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Mendengar saja kok pengin datang. Terus kita pupuk dan tumbuh suburkan, jangan sampai di sini. Tangga itu ada terus tingkat. Nanti setelah bergabung dalam One Day One Juice ini, tinggal kita melangkah kepada peningkatan selanjutnya, yaitu apa? Melangkah kepada dunia yang lebih luas lagi, yaitu pemahaman, menghadiri majelis-majelis mulia, buat program-program. Dan bisa kami gambarkan, ini perkumpulan ada termasuk semacam jaring. Jadi kami menghimbau kepada anak-anak muda itu buat grup yang bermacam-macam. Itu seperti jaring. Kadang tidak tertarik dengan model perkumpulan ini, tapi senang dengan perkumpulan yang lainnya. Ada perkumpulan begini, baik, enggak apa-apa. Yang penting punya perkumpulan yang mengarah kepada kemuliaan. Ini perkumpulan baca Al-Quran. Ini perkumpulan One Day One Hadith, enggak apa-apa. Ini perkumpulan ada baca surat Yasin. Ini perkumpulan enggak apa-apa. Cuman setelah itu nanti apa? Dari perkumpulan ini terus membuat peningkatan untuk bergabung dengan yang lainnya untuk mengkaji ilmu lebih dalam lagi. Maka jangan sampai hanya terbatas kepada membaca Al-Quran. Nanti harus ada kajian-kajian. Dan ini kami ingin kesempatan. Selagi semua rutin dengan grup ini, kelompok ini, maka nanti harus dari tim meningkatkan bagaimana pemahaman fikih mereka, bagaimana pemahaman akidah mereka, bagaimana akhlak mereka. Nanti disisipkan dari pesan-pesan, bukan sekedar bacalah Al-Quran hari ini, akan tapi hari ini ada pesan istimewa dari guru kita si Fulan, mereka mengingatkan kita agar begini, 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 terus dan terus dan terus. Itulah yang namanya membuat peningkatan. Jadi kami ini anggap saja ini sebagai jaring untuk menjaring orang-orang untuk bergabung dalam satu komunitas kemuliaan. Kemudian setelah itu nanti akan disuburkan lagi dengan bermacam-macam ilmu. Enggak cukup orang hanya sekedar baca Al-Quran.
Begitu juga penghafal Al-Quran sekalipun, maka kami selalu ingat, ngingetkan, dan sebenarnya bentuk kecemburuan kami. Ada banyak orang menghafal Al-Quran, akan tapi ternyata setelah hafal Al-Quran puas sampai di situ. Kami itu gemes dengan orang menghafal Al-Quran. Ini punya kunci yang paling hebat untuk mendapatkan ilmu. Kenapa berhenti sampai di sini? Gara-gara sering diundang, undang hataman semaan Quran sana sini, akhirnya enggak jadi nambah ilmu itu. Makanya Al-Bahjah, di saat anaknya diundang enggak ada undangan, enggak ada lomba. Berapa minggu anak kita harus pergi ikut lomba? Kalau sudah hafal Quran diperkuat, belajar ilmu selanjutnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Makanya di Al-Bahjah ada program menghafal Quran, berapa ratus anak-anak kecil dibatasi. Setelah 15 tahun tidak boleh menghafal Al-Quran. Karena apa? Setelah itu masih ada hal yang harus dikerjakan lagi. Ada program yang besar lagi. Maka one day one juice ini adalah jaring. Setelah terkumpul harus ada program. Bahkan mungkin one day one juice ini bisa penggalangan dana untuk membuat sebuah lembaga besar. One day one juice biar membuat universitas. One day one juice bisa membuat, nah ini dari bibit yang kecil ini. Terus semangat dan semangat. Dan semoga pejuangnya semua adalah orang ikhlas. Yang menjadi masalah dalam sebuah perjuangan, biarpun TK kecil, kalau sudah enggak tulus, hancur. Untuk cari uang, untuk cari pangkat, untuk cari kedudukan, untuk cari ini, enggak. Akan tapi kami lihat ini adalah insya Allah bersemangat semuanya, berjuang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin tidak saling kenal ya, tidak perlu sanjungan, mengingatkan tidak saling kenal. Dan nanti kita lanjutkan dengan program selanjutnya. Dan kami siap untuk bareng-bareng, untuk menambah bumbunya, kurang asin tambah asin, kurang manis tambah manis, kita siap untuk bareng-bareng melengkapi program One Day One Juice ini. Gimana agar orang yang bergabung dengan kita tidak cukup hanya membaca Al-Quran sehari satu juz, akan tapi kita ingin tingkatkan mereka tiba-tiba punya keimanan, tiba-tiba mereka punya akhlak, tiba-tiba mereka punya pribadi yang mulia, tiba-tiba mereka punya kebiasaan yang mulia, dan itu yang kami inginkan. Sehingga kami menanggapi One Day One Juice tidak sebagai One Day One Juice saja, akan tapi kami lihat masa depannya. Ini kumpulan orang-orang yang dasarnya ingin dekat kepada Al-Quran, maka sesungguhnya mereka telah membuka hati untuk diberi segala macam kebaikan. Tinggal yang mengurusi ini loh, sering memberikan curahan atau tidak, sering memberi atau tidak, sering menambah atau tidak. Maka kami senang waktu itu, ya udahlah siap, asalkan tidak hanya cukup urusan One Day One Juice saja, tapi harus ada program selanjutnya yang lebih mulia. Tidak usah masuk pondok pesantren ternyata punya alumni-alumni yang istimewa. Tidak usah berguru ke mana, akan tapi ternyata di rumahnya sendiri, di kampus, di tempat bekerja, ternyata punya komunitas kemuliaan. Dan dengan inilah sesungguhnya Islam akan berkembang, dan keselamatan pun akan digapai, diraih oleh semua yang bergabung di dalam perkumpulan ini. Ini saja mungkin singkatnya, jadi pentingnya perkumpulan ini. Dan nanti yang perlu dijelas, perlu disampaikan kepada tim bahwasanya gimana sih kelanjutannya semacam ini. Jadi kami sudah pesan kemarin, tolong panitia itu semuanya mendata ini yang masuk ini. Jadi nomor teleponnya sudah kepegang semuanya ini. Kadang hanya orang yang datang itu enggak pernah megang HP juga enggak nih, pengen datang saja ada apa ini. Ini hanya pengen datang kok ini ada. Pengen sudah datang begini jangan dibiarkan, kalau bisa keluar, nomor teleponnya sudah kesimpan di sini. Dan enggak dibagi, ada yang bertanya, habis ini kenapa program selanjutnya? Anda harus ada dong musyawarah. Tidak harus di sini, mungkin pindah ke tempat lain. Al-Bahjah pun juga siap, gedungnya tinggi tingkat, itu bisa di sana. Sesaat di sana, sesaat di sini. Harus ada pertemuan-pertemuan, kesinambungan selanjutnya untuk mencetak pemuda-pemuda yang berhasil di dalam dunianya, kalau dia seorang profesional, tapi di sisi lain dia punya keimanan, dekat kepada Al-Quran, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, mungkin ada hal yang mau ditanyakan, dan juga bisa bertanyakan tentang mekanismenya, tentang gimana sih, ada orang ngerti apa sih One Day One Juice, mau diapain sih, bahkan ada yang gak ngerti ada One Day One Juice itu apa sih, kan gitu ya. Yang perlu dijelaskan semuanya agar mereka gamblang, semakin tertarik, dan mereka punya kegiatan positif. Sebab yang namanya HP itu subhanallah, kayaknya harus diubah bener ini cara hidup orang itu, biarpun dengan HP tapi dengan Allah. Sebab HP itu sudah sekarang lebih dekat, dikit-dikit HP, HP. Tapi sekarang dirubah, HP-nya urusan Al-Quran, pesan-pesan kemuliaan. Ya sudah, memang dunia begitu, mau apa lagi? Jadi kalau dalam bahasa guru kami, di saat terjadi bandang banjir, bukan waktunya lagi kita untuk membuat bendungan. Tapi kalau sudah terjadi bandang banjir, waktunya kita membuat aliran-aliran. Artinya apa? HP itu sudah menjadi masyarakat, sudah nggak bisa ditahan-tahan orang. Yang namanya Android sudah menjadi kebiasaan, sudah umum, nggak bisa ditahan-tahan orang. Akan tapi bagaimana caranya agar mereka selamat? Memberdayakan itu semua
untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, alhamdulillah. Subhanallah ya, tausiah dari Buya ini. Sebelum berlanjut ke pemateri kedua, ke Pak Riki, nanti mungkin di akhir acara, di season terakhir, nanti ada tanya jawab dan dibatasi gitu karena keterbatasannya waktu gitu. Nanti ada perwakilan dua dari Ahwat, dua dari Ikhwan, biar adil. Ya, langsung saja ya kita ke pemateri berikutnya. Kepada Pak Riki dipersilakan untuk apa ya, menceritakanlah seperti apa perjuangannya dan apa ya, sekarang sudah kurang lebih 120 ribu ya anggota Owan Daiwan Jud. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Pak Riki sampaikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan majelis ilmu ini untuk kita. Kemudian salawat beriringan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat menarik dari komunitas One Day One Juice ini adalah ketika pada bulan Ramadan 2013 ada gejala penurunan semangat untuk tilawah Al-Qur'an ketika atau ba'da Ramadan 2013. Pada bulan Ramadan kita mempunyai target untuk khatam 2 kali, 3 kali, 5 kali, ada yang makan sampai 10 kali khatam Al-Qur'an. Dalam sebuah hadis wa ikra al-Qur'ana fi syahrin, dari hadis Imam Bukhari, yang artinya bahwa khatamkan Al-Qur'an dalam satu bulan. Jadi bunyi hadisnya bukan wa ikra al-Qur'ana fi syahri Ramadan, bukan. Jadi kita dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu bulan. Satu bulan 30 hari. Artinya kita diharapkan untuk satu hari satu juz, kurang lebih seperti itu. Walaupun Rasulullah memberikan kemudahan bagi siapa yang mampu lebih dari itu, maksimal 3 hari boleh mengkhatamkan Al-Quran. Nah, dengan dua landasan inilah terbentuk gerakan One Day One Juz dengan mensinergikan atau menggabungkan kecanggihan teknologi. Dengan adanya instant messenger, yaitu WhatsApp dan BBM, dan dengan adanya kegemaran dari masyarakat Indonesia untuk bersosialisasi di dunia maya. Nah, dengan kombinasi seperti ini, gerakan One Day One Juice ternyata alhamdulillah cukup dan banyak diserap dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Ba'da Ramadan 2013, metode One Day One Juice dengan menggunakan WhatsApp sebenarnya sudah dimulai oleh seorang alumni perguruan tinggi Surabaya, yaitu ITS. Beliau menggunakan WhatsApp untuk setoran tilawah ke guru ngajinya. Alhamdulillah metode ini berkembang ke Jakarta, Depok, Bandung, dan kemudian kita coba untuk lebih menseriuskan lagi gerakan ini. Dan dengan mengadakan soft launching, tentunya dengan menyiapkan media-media promonya seperti website, Facebook, dan seterusnya. Nah, kita berharap bahwa sebuah kebaikan akan lebih ahsan atau lebih afdol atau lebih baik untuk diketahui oleh banyak orang dengan promosi yang gencar, dengan promosi yang gebiar. Metode One Day One Juice alhamdulillah ternyata sangat memotivasi sekali, dengan yang tadinya beranggapan bahwa sepertinya atau rasanya saya tidak mungkin untuk bisa tilawah satu hari satu juz. Alhamdulillah dengan mekanisme ini, dengan metode ini, ternyata wah alhamdulillah saya bisa satu hari satu juz.
Nah, ini seharusnya sudah di, ini seharusnya metode seperti ini di, harusnya diketahui oleh banyak orang. Nah, dengan metode promosi yang agresif, masif, dan gebyar, kita ingin agar metode seperti ini diketahui oleh banyak orang, kemudian bisa dilakukan oleh banyak orang. 190 juta muslim bisa melakukan satu hari satu juz, Masya Allah. Banyak sekali keberkahan-keberkahan yang bisa dirasakan oleh kalangan muslim. Nah, alhamdulillah, setelah soft launching pada tanggal 11 bulan 11 2013, alhamdulillah banyak kalangan muslim yang tertarik untuk bergabung. Bahkan pada bulan November, Desember, Januari, jumlah pendaftar yang masuk kurang lebih sekitar 20 ribu per bulan. 20 ribu per bulan. Kemudian kita sepakat mengadakan grand launching One Day One Juice. Mungkin bahwa konsep grand launching ini adalah sebuah event yang terkesan gebyar, tapi kita berkeinginan bahwa sebuah kebaikan sekecil apapun seharusnya digarap dengan lebih serius, digarap dengan lebih serius untuk mempromosikan ke seluruh masyarakat luas. Nah, kemudian alhamdulillah dengan adanya grand launching di Masjid Istiqlal Jakarta pada tanggal 4 Mei 2014 yang hadir Masya Allah di luar perkiraan kita, target yang hadir 30 ribu, alhamdulillah yang hadir 50 ribu lebih. Bahkan Masjid Istiqlal sampai penuh ke lantai 5. Artinya di sini antusias masyarakat untuk gerakan-gerakan seperti ini atau komunitas-komunitas seperti ini sangat tinggi sekali. Kembali lagi bahwa visi kita, visi dari komunitas One Day One Juice sangat sederhana sekali. Kita hanya ingin menyampaikan, membumikan, dan membiasakan masyarakat muslim agar sering membuka Al-Quran, sering tilawah Al-Quran, kemudian disiplin, kemudian istiqomah. Kemudian ternyata yang menjadi berat, yang menjadi lebih berat lagi adalah istiqomah. Menumbuhkan semangat dan mempertahankannya, ternyata lebih berat mempertahankan dan memelihara istiqomah itu. Dalam surat Al-Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ba'aka, bahwa istiqomahlah, tetaplah pada apa yang kami sampaikan. Bahkan Rasulullah pun sampai beruban ketika membaca. Rasulullah menyampaikan bahwa ayat ini yang membuat saya beruban, kata Rasulullah. Misalnya seperti ini, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak mempunyai handphone, kemudian bisa dipegang seperti ini handphonenya, mungkin bisa dipegang seperti ini, dalam waktu 5 detik, dalam waktu 5 detik. Handphone beratnya cuma 200 gram, tidak nyampe 1 kilo, 200 gram dalam waktu 5 detik, sangat mudah sekali. Kemudian mari kita pegang handphonenya dalam waktu 30 menit. Mungkin ada yang tahan, pegang handphone seperti ini dalam waktu 30 menit. Dan ternyata bahwa istiqomah seperti itu membutuhkan latihan dan kedisiplinan. Handphone yang tadinya 200 gram, dalam waktu 30 menit, beratnya akan menjadi 10 kilogram. Dan bahkan mungkin kita tidak sanggup untuk mengangkatnya setelah 1 jam. Nah, komunitas One Day One Juice sekarang sedang memasuki masa istiqomah. Odojer atau member komunitas One Day One Juice yang sudah mulai dari bulan November atau Desember, mereka sekarang sedang menghadapi ujian keistiqomahan. Kesibukan bertambah, kemudian waktu luang berkurang, kemudian godaan akan bosan dan kejenuhan. Ini adalah kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh member One Day One Juice. Tapi pada intinya kita mohon doa dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rahimakumullah, agar kita sebagai pengurus dan para odojer dan member dari komunitas One Day One Juice agar selalu istiqomah menyampaikan kebaikan ini ke seluruh masyarakat muslim Indonesia setidaknya. Walaupun alhamdulillah sudah tersebar di 22 negara di luar Indonesia. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, tadi pemaparan oleh Pak Riki tentang perjuangan sejarah Odoj yang sampai sekarang sudah tersebar di 22 negara. Baik,
langsung saja dibuka sesi tanya jawab. Seperti yang awal saya utarakan, karena keterbatasan waktu, diwakilkan saja dua dari Ahwat, dua dari Ikhwan. Ya, Mangga. Yang ingin bertanya, acungkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, Buya ingin bertanya. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran di tengah-tengah kesibukan kita? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Assalamualaikum. Tapi saya dari kampung, Pak Ustadz. Cuman alhamdulillah suka ikut-ikutan majlis taklim di kota begitu. Saya dari Desa Kertayasa, Kecamatan Kabupaten Kuningan. Kemudian saya tertarik dengan One Day One Juice. Waktu di desa, setiap hari Sabtu itu suka yasinan saja. Kemudian katakan One Week One Juice. Tapi untuk memulainya itu sangat susah, Pak Ustadz. Mereka ternyata di kampung itu dengan banyak yang bisa membaca Al-Quran di kota pada di kampung. Gini. Kemudian, Pak Ustadz, pengalaman saya sebagai guru agama di SMP Negeri 2 Sinang Agung, kalau hari Jumat itu suka yasinan. Itu sudah 1 tahun berjalan. Kemudian saya meningkatkan, baru mau gitu, menjadi one week one juice juga. Karena kalau one day one juice mungkin rada susah begitu. Nah, untuk one week one juice juga begitu susah. Oleh karena itu saya mohon pengarahan dari Pak Ustadz bagaimana cara memulainya. Itu yang susah, itu yang memulai. Itu satu. Kemudian yang kedua, kebetulan saya memiliki rumah bekas abah gitu yang sudah tidak terpakai lagi, ingin sekali mendirikan rumah tahfidz di situ. Dan Pak, pengalaman saya sebagai guru agama itu dulu pernah di kota, kemudian pindah ke kampung yang semula dikira di kampung itu lebih banyak yang bisa baca Al-Quran pemuda-pemudinya, ternyata dugaan saya meleset, lebih banyak di kota daripada di kampung. Pas saya pindah ngajar ke desa itu lebih sedikit yang bisa membaca Al-Quran. Dan pernah orang membicarakan saya, murid gitu, sayanya ada di belakang, dia tidak tahu di belakang ada saya. Ibu itu mah kok rewel banget ya, disalahkan lagi gitu. Ternyata mereka itu belum tahu bahwa dirinya itu tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi enggak tentu madnya, hukum tanwinnya enggak benar gitu. Nah, ini ilmu tajwidnya tidak, penerapannya tidak benar. Jadi saya mohon kepada Pak Ustadz untuk memberi pengarahan bagaimana caranya kalau saya ingin mendirikan cabang apa PDPA ya, atau mendirikan rumah tahfidz begitu, Pak. Jadi terus terang yang sangat sulit itu pekerjaan memulai, Pak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubagus. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz, bagaimana mengajak keluarga atau teman untuk cinta kepada Al-Quran? Soalnya kenapa? Di kampung saya itu ketika ada anak-anak atau sahabat yang mengaji itu hanya sesaat gitu. Setelah itu udah gitu. Jadi ya, supaya bagaimana masukan gitu, bagaimana supaya bisa mengajak keluarga atau teman itu lebih cinta kepada Al-Quran dan lebih istiqomah gitu, Pak Ustadz. Itu saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin menanyakan dari ODOS Pusat ke Pak Ustadz, bagaimana cara mekanisme untuk kita bisa bergabung menjadi ODOSer? Tentunya untuk di Kota Cirebon sendiri kan masih relatif baru. Apakah dari ODOSer sendiri dibedakan antara Ikhwan dengan Akhwat ya? Dan mungkin ini juga masukan juga sekaligus kepada ODOSer Pusat. Yang saya tahu dari ODOSer Akhwat, di sana hanya sekedar one day one juice saja. Mungkin masukan juga seperti apa yang disampaikan oleh guru kita Buya, agar tidak mengalami kejenuhan, mungkin disisipkan semacam tosiah-tosiah dari guru-guru kita, sehingga tidak hanya sekedar one day one juice saja pada saat setiap harinya. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadikan seseorang itu bisa istiqomah dalam sebuah pekerjaan, sebelum kita berbicara tentang istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Kapan seseorang bisa rutin dan istiqomah di dalam sebuah pekerjaan? Ia akan bisa istiqomah dan rutin dalam sebuah pekerjaan kalau ada keyakinan bahwa di dalam pekerjaan itu ada faedah yang kembali kepadanya. Keyakinan akan adanya satu faedah, apakah keuntungan yang kembali kepadanya. Seorang pegawai di sebuah perusahaan, dia akan berangkat pagi-pagi jam 6, pulang jam 4 sore, itu rutin dan istiqomah. Karena dia punya keyakinan bahwa di akhir bulan nanti dia mendapatkan gaji. Jadi yang perlu dibangun adalah keyakinan. Makanya kalau membaca Al-Quran hanya ikut-ikutan ngetren gaya one day one juice misalnya, atau gaya ini, kalau hanya ikut-ikutan gak akan sambung, gak akan lama. Harus ada keyakinan kita membaca kalamullah yang mendapatkan pahala besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan. Makanya perlu dipupuk dan tumbuh suburkan keyakinan bahwa di dalam kita membaca satu huruf mendapatkan kebaikan. Bukan satu kebaikan, lipat gandakan sampai berlipat-lipat. Ini kebaikan membaca Al-Quran. Dan dengan keyakinan itulah, maka secara otomatis muncullah keistiqomahan. Jadi yang tidak istiqomah biasanya yang merosot adalah keyakinannya. Karena kayaknya enggak bakal digaji nih akhir bulan, kayaknya enggak berangkat ke kantor tuh. Sementara dengan Allah tidak boleh semacam itu. Harus ada keyakinan bahwasanya Allah akan memberikan kepada kita pahala. Ini yang harus kita tingkatkan. Terus ada renungan-renungan. Bahwasanya Allah ini adalah kalamullah. Di sini adalah pahala, pahala, pahala. Nah kalau sudah ada keyakinan, mau tidak mau. Dan bagaimana kita memupuk keyakinan. Dan memupuk keyakinan ini tentunya dengan ilmu yang lain lagi. Makanya itu ada di antara pesan-pesan dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan baca Al-Quran. Bagaimana pembaca Al-Quran itu nanti akan bersama malaikat-malaikat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang baca Al-Quran nanti lihat di dunia ini akan dilihat oleh makhluk langit, oleh para malaikat seperti bintang kemintang disaksikan oleh ahli bumi. Bagaimana orang yang cinta dan rindu kepada Al-Quran, pembaca Al-Quran, yang punya Al-Quran nanti bisa memberikan pertolongan kepada yang lainnya terus. Dan pahalanya lipat ganda terus, ini perlu ilmu yang baru lagi. Intinya bahwa keyakinanmu, bahwasanya di dalam baca Al-Quran ini karena Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Makanya kalau selain Allah, enggak berlanjut lama. Termasuk na'udzubillah anak muda. Kenapa bergabung dengan Wendewan Jus? Ya barangkali dapat jodoh di situ. Dapat jodoh bubar, enggak baca Quran lagi. Karena bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang perlu dibangun adalah keyakinan. Dan katakan kepada diri sendiri, kalau kita malas ogah-ogahan membaca, sebetulnya yang keropos adalah keyakinan kita. Kurang pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang yakin akan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian untuk setelah keyakinan, maka harus ada latihan, membiasakan. Membiasakan. Sebab kadang merasa berat, harus kita membiasakan. Kalau sudah menjadi biasa, segala yang berat menjadi tidak berat. Mungkin barangkali yang belum bisa one day one juice harus dimulai berapa dulu untuk membuat peningkatan-peningkatan sampai one day one juice.
Jadi harus ada dimulai, kalau tadi mulainya berat, betul memulai berat, tapi harus dimulai. Kapan waktunya? Kemudian yang lain lagi adalah kawan. Kawan itu membantu sekali, makanya bermubat komunitas itu penting. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak yang ingatkan yuk baca Al-Quran. Atau dengan perkumpulan semacam ini, itu membantu kita untuk kita saling mengingatkan agar kita semakin membaca Al-Quran. Tapi ternyata tidak cukup dengan motivasi semacam ini, tapi harus ada keyakinan yang paling penting di dalam hati kita bahwa ini adalah kalamullah, baca Al-Quran adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin Bariki menanggapi tadi. Ya, saya sepakat sekali dengan Buya bahwa yang pertama adalah kita selalu memperbarui niat untuk hari ini kita one day one juice untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, sedikit memaksakan azam kita atau sedikit memaksakan niat kita agar kita ingin istiqomah. Istiqomah adalah ketika kita sudah berhasil melakukan sesuatu, sudah berhasil tilawah satu juz, kemudian mempertahankannya. Jadi kita sudah melakukan sebuah kebaikan one day one juz, kemudian ingin mempertahankannya. Tentunya setan akan melihat bahwa si fulan sudah semangat, berarti saya harus menggoda si fulan agar istiqomahnya turun. Nah, akan semakin banyak bentuk kesulitan-kesulitan yang tadinya belum terlihat di awal-awal. Kesibukannya misal semakin bertambah, atau mungkin anaknya nambah, Ustaz deh, anaknya nambah, kemudian atau mungkin dapat pekerjaan dengan apa, dengan kafaah yang lebih tinggi, atau mungkin kurangnya motivasi diri. Nah, ini sangat diperlukan sekali memperbaharui niat setiap harinya. Kemudian juga kita bisa mengambil motivasi dari luar. Misalnya dengan adanya teman-teman dari Odojer yang lain yang mungkin mereka bahkan lebih istiqomah dari kita. Saya sempat sharing dengan salah seorang direktur perusahaan. Tentunya kalau direktur kan sangat-sangat sibuk dan umurnya 75 tahun. Tapi alhamdulillah istiqomah satu hari satu juz ba'da subuh sudah selesai sebelum ke kantor. Itu sudah selesai. Bahkan sebelum subuh sudah selesai. Ba'da qiyamul lail. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sudah 75 tahun, posisinya juga tinggi di perusahaan tempat bekerja, kemudian istiqomah. Nah, itu bisa jadikan referensi atau rujukan untuk kita sebagai motivasi diri. Nah, kemudian cerita-cerita yang juga memotivasi diri, misalnya ketika ada seorang ibu anaknya dioperasi, dokter yang mengoperasi sepertinya agak ragu apakah dengan operasi sakit si anak ini akan berhasil disembuhkan, dan kemudian pada saat operasi ibunya terus mengaji bahkan lebih dari satu juz. Kemudian kisah ini disebarkan lewat tulisan-tulisan yang ada di One Day One Juice. Masya Allah, tulisan seperti ini bahkan sangat memacu semangat dari para odojer yang kemudian mereka semakin termotivasi dan kembali semangat lagi. Jadi, dan yang terakhir adalah saling mengingatkan. Kenapa dalam satu grup yang ada di komunitas One Day One Juice 30 orang, artinya akan ada 29 orang yang akan mengingatkan kita ketika kita lagi futur, atau mungkin girohnya lagi turun, semangatnya lagi turun. Jadi insya Allah ini adalah sebuah amal jama'i yang kita tidak hanya memperhatikan diri sendiri, akan tetapi juga memperhatikan teman-teman dalam satu grup, 30 orang. Mungkin kurang lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu yang bertanya dari mana tadi? Itu, ibu kalau untuk termasuk semuanya, bagi siapapun yang bacaan Al-Qur'annya masih belum baik dan belum benar, tidak usah ragu dan tidak usah takut membaca Al-Qur'an. Bagi Anda tidak dosa, karena memang semampu Anda itu. Yang dosa dan haram adalah yang sudah bisa bacaannya bagus tapi main-main. Ada suatu ketika ada orang diadukan Nabi, ada orang baca Al-Qur'an itu ya tetap bacaannya Al-Qur'an itu belepotan. Belepotan repot begitu. Ya namanya masih belajar. Disanjung oleh Nabi,
dapat dua pahala. Yang pertama, pahalanya membaca Al-Quran utuh. Yang kedua, mendapatkan pahala karena capek. Maka ibu jangan keras-keras. Jangan gampang-gampang nyalain orang kampung nanti. Makanya jadi gak seneng orang kampungnya nanti. Salah. Tajwid, tanwin ini. Namanya orang belajar, biarkan saja belajar. Kalau selagi membaca biasa, jangan banyak disalahin. Tapi kalau lagi belajar dengan kita, harus kita salahin. Tapi kalau lagi sudah baca sendiri, jangan dikit-dikit ditegur. Bahkan ada seorang ustadz tajwid, kebablasan tajwidnya. Marah sama ibu-ibu. Ibu-ibu baca Al-Quran gak benar, jangan baca sekali. Bikin telinga sakit. Ya. Itu menjadikan orang tidak bersemangat membaca Al-Quran. Makanya perlu ilmu. Jadi kalau orang awam baca ya semampunya. Kadang ain jadi sotnya jadi sin. Orang awam. Tapi di saat belajar dengan kita satu-satu, ini harus kita beneri. Kati kelepas salah lagi, tidak dosa. Yang penting tidak sengaja menyalah-nyalahkan dalam bacanya. Maka jangan ragu untuk baca Al-Quran nanti. Semampunya, sebisanya. Kurang mat, kurang ini, yang penting Anda tidak sengaja, itu tidak dosa. Jangan semua orang dikoreksi, salah, ini salah semuanya. Akhirnya orang bilang, ini semuanya salah. Jadi, biarkan saja. Tapi di saat belajar dengan kita, harus ini idgham, harus ini ikhfa, harus ini. Tapi di saat mereka baca sendiri, ya memang mampunya semacam itu, mau gimana lagi? Jangan dirusak mereka dengan ilmu tajwid kita. Ilmu tajwid kita berikan di saat kita mengajar. Kecuali nanti ada salah yang fa'akhis maknanya sampai berubah, hanya perlu diingatkan begitu saja, Bu, begini. Tapi jangan keras-keras, perlu kelembutan. Jangan sampai orang lari dari Al-Quran. Sebab yang kita ketemukan sekarang ini adalah orang terlanjur dia itu sudah mulai sepuh, baca Al-Qur'annya enggak benar, sering dimarahi sama anaknya, jadi enggak baca Qur'an sekali. Atau sering dimarahi sama ustaz tajwidnya, sehingga malas belajar Al-Qur'an. Ini saja tolong, yang bacaannya masih setengah-setengah, malah semakin rajin. Ya, jangan malah putus semangat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Saya selaku moderator, meminta maaf bila mana ada kata-kata atau hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diniatkannya, niat yang benar, niat yang tulus karena Allah. Khusyuk menghadap kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, yang telah mengumpulkan kami saat ini Allah, kami berkumpul ya Allah untuk Al-Qur'an, maka jadikan kami semua adalah ahli Qur'an yang sesungguhnya. Ya Allah, jangan sampai ada yang tertipu di antara yang datang di tempat ini. Ya Allah, jadikan kami ahli Qur'an yang sesungguhnya. Kumpulkan kami kelak di surga bersama ahli Qur'an. Ya Allah, cintakan kami kepada Al-Qur'an. Rindukan kami untuk membaca Al-Qur'an. Berikan kepada kami pemahaman kepada Al-Qur'an. Mudahkan kami untuk mengamalkan Al-Qur'an. Jangan sampai Al-Qur'an jauh dari lidah dan hati kami, ya Allah. Kami ingin senantiasa mengucapkan dengan kalimat-kalimat Al-Qur'an. Dan jadikan perilaku kami adalah Al-Qur'an, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudahkan lisan kami untuk membaca Al-Qur'an. Dan kami mohon, ya Allah, anak keluarga kami, ya Allah, rindu mereka semua kepada Al-Qur'an. Tanpa terkecuali, ya Allah. Ya Allah, zaman-zaman fitnah, hiburan-hiburan menyita waktu mereka, kesibukan-kesibukan menjadikan mereka jauh dari Al-Quran. Akan tetapi ya Allah, jika seorang hamba telah kau pilih menjadi kekasihmu, maka akan kau mudahkan untuk kebaikan. Maka mudahkanlah keluarga kami untuk dekat kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Jadikan majlis ini majlis yang kau ridhoi, majlis yang menjadikan sebab selamat di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, benahi niat semua yang ada di sini, Allah. Niat kami, ya Allah, jangan sampai ada yang niatnya busuk di saat hadir ke tempat yang mulia ini. Jadikan niat kami niat mulia karenamu, ya Allah. Niat baik karenamu, ya Allah. Dan jadikan kebaikan-kebaikan datang dengan kami, bersama kami, dan untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami sebab orang lain menjadi baik. Dan jadikan program ini adalah program yang menyelamatkan umat ini, Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami semua. Dan kami mohon, ya Allah,
Putri engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon kelak kumpulkan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini ya Allah, maka kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Jauh dari perselisihan percekcokan, jauh dari kesombongan, jauh dari saling merendahkan. Dan kami mohon ya Allah, setelah perkumpulan ini ya Allah, tambahkan kebaikan untuk kami. Jadikan perkumpulan ini tidak sekedar kumpulan hanya untuk membaca Al-Quran ya Allah, akan tapi jadikan perkumpulan ini untuk faham Al-Quran ya Allah, untuk mengenal syariat-syariat kekasihmu Nabi Muhammad, mengenal akhlak Al-Quran yang sesungguhnya ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah, keistiqomahan dalam kebaikan dan keistiqomahan di dalam menjauhi kemaksiatan ya Allah, keistiqomahan dalam kebaikan dan keistiqomahan dalam menjauhi kemaksiatan. Berikan kebaikan kepada orang tua kami dan guru-guru kami dan anak-anak kami semua, dan ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikan istri kami Allah orang yang rindu kepada Al-Quran, jadikan suami kami orang yang rindu Al-Quran, yang belum menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan hamba-hamba yang cinta Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, akhlaknya Al-Quran, mulia dengan Al-Quran di dunia dan di akhirat kelak bersama ahli Quran. Kami mohon ya Allah, ya Allah, berkat perkumpulan yang mulia ini, mudahkan segala urusan kami di rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan rizki yang halal penuh berkah ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah, husnul khatimah mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin hati kami, lidah kami ya Allah, senantiasa membaca Al-Quran. Kami ingin hati kami dengan Al-Quran, lidah kami dengan Al-Quran, anggota kami dengan Al-Quran. Dan saat kau cabut nyawa kami ya Allah, kami ingin saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Pengumuman juga untuk semuanya, di tempat ini ada majlis setiap malam Selasa, Majlis Hikam Ibn Athaillah Sakandari setiap malam Selasa jam 8 tepat 9.30 selesai. Adapun di pesantren setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi. Dan jangan lupa untuk bergabung dengan Radio Ku 92.9 untuk Cirebon, 104.8 untuk di Kuningan, 96.2 yang ada di Majalengka. Ini mohon diikuti agar bisa menambah ilmu-ilmu, agar tambah kebaikan-kebaikan. Ini saja, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.